Sebuah video viral di media sosial menggemparkan banyak netizen perihal kabar hilangnya bocah tiga tahun di Kalijati, Subang. Diketahui sebelumnya bahwa orang tua dari bocah tersebut tengah mudik di kampung halaman dan tinggal di rumah kosong peninggalan neneknya. Namun, saat berada di kampung halaman, kejadian misterius ini terjadi, mengutip dari akun TikTok @siladewi, kronologi awalnya. Beredar cerita bahwa keluarganya yang tinggal di Jakarta mudik ke kampung halaman yang berada di Kalijati, Subang. Di kampung halamannya tersebut, keluarga ini menempati sebuah rumah kosong peninggalan neneknya. Namun, entah apa yang terjadi, dari cerita yang beredar bahwa anak tiga tahunnya lenyap seketika tanpa jejak. Diduga hilangnya bocah tiga tahun ini karena makhluk halus sejenis kelong wewe seperti cerita yang berkembang saat ini. Hingga video ini beredar dan viral bocah tiga tahun ini belum ditemukan. Padahal sudah banyak sekali relawan yang membantu dari warga, ustaz hingga tim SAR. Berikut ulasan bocah tiga tahun hilang di bawah makhluk halus yang dikutip dari berbagai sumber, Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Mengutip dari akun TikTok at Siladewi, beredar cerita bahwa sebelumnya sang ayah dari bocah ini menemukan uang Rp40.000 di sebuah makam keramat dan dibawa pulang. Saat ini banyak netizen pun mengkaitkan peristiwa tersebut dengan hilangnya bocah tersebut secara misterius. Awalnya, bocah yang hilang ini sempat terlihat di dalam kamar mendiang neneknya. Namun, saat ini posisinya masih didekap oleh makhluk halus dengan ciri-ciri mata hitam, dan bapaknya pun tidak berani mendekat dan kemudian menghilang lagi. Sampai saat ini, sudah lebih dari lima hari hilangnya bocah tersebut sudah banyak upaya dilakukan untuk mencari seperti yang beredar dalam video di tiktok dan Twitter sempat terjadi sebuah kehebohan saat Genting rumah yang ditempati keluarga tersebut seperti ada barang yang jatuh sempat diduga bahwa itu merupakan pertanda bocah yang hilang tersebut kembali namun saat dicari bocah ini tidak ditemukan, bahkan sampai ada orang yang naik ke atas Genting untuk mencarinya. kabar terbaru mengenai bocah 3 tahun yang menghilang misterius di Kalijati, Subang sampai saat ini masih belum ditemukan. Banyak sekali elemen masyarakat yang sudah membantu menjadi relawan untuk mencari keberadaan bocah tersebut. Sempat terdengar suara dari bocah ini, namun belum ditemukan sampai sekarang saat berada di sekitar kebun kosong. Bahkan setelah cukup lama hilang, kabarnya pencarian dengan bantuan banyak masyarakat ini pun dihentikan, meski belum ditemukan menurut keputusan keluarganya.

Akbar Allah mana ya Allah Allahu Allah. Akbar, Allah. 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 Akbar. Allah. Allah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!